Pusing karena minum minuman, pala pusing karena minuman, badan rusak karena minuman, uang habis karena minuman, akhirnya kesana sini ngutang. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama tukang botol. Wah, tukang botot nih maksudnya. Tukang mulung gitu, mencari botol. Ayo gede empat di sini. Ini pertama-tama aku mau ngomongin ya. Nah, buat Chef Vita nih ya. Aku tuh udah lama banget pengen ngomong sama Chef Vita semua. Si Selfie Yama ini, aku tuh ngerasa Selfie tuh kayak virus gitu. Virus? Iya. Apa tuh virus? Emang harus divaksin? Iya kan? Enggak, soalnya nih ya. Jujurly ya, kalau virus itu kan bikin luar ada satu di tuh mana-mana gitu. Enggak gitu, oh, maksudnya itu bisa nyebar kemana-mana, bisa bikin orang sakit, bikin apa. Tapi Selfie ini, oh Selfie lah libat. Virusnya itu apa yang dibikin sama Selfie itu diikutin jadi, sama orang, jadi trendsetter gitu loh. Trendsetter, betul banget ya. Kayak ini salah satunya ya yang awalnya lah, anggapnya. Dia nyanyi cengkok-cengkok, semua orang tuh pengen nyengkok kayak Selfie Yama, ya kan? Terus bikin lagu PPKM tuh, semua orang nyanyiin lagu PPKM, gitu kan. Terus kemarin tuh lagu apa? Miss Call. Lagu Miss Call semua orang, ini Miss Call. Terus yang terbaru ini lagu Sebotol. Dan benar-benar sekarang Sebotol itu rame banget. Jujur nih aku tahu lagu Sebotol dari Selfie Yama. Yes, bener. Aku sama aku juga kan, Cepi yang apa namanya? Menaikin lagi lagu ini gitu ya. Orang nulisnya sebotol minuman, padahal beda ya sebotol sama sebotol minuman. Yes, kalau sebotol minuman tuh ada juga lagu dangdut judulnya. Yang sebotol minuman kau jadikan sahabat. Nah, karena putus cinta itu sebotol minuman. Kalau yang gara-gara sebotol minuman ini tuh judulnya sebotol. Yang nyanyi penyanyi aslinya Yeni Costa Rica kalau nggak salah. Itu kayak Yeni Costa Rica halal yang punya lagu aslinya. Nih kita nih lagunya naik lagi, hits lagi setelah Selfie nyanyiin lagu ini. Kita dengerin yuk versinya Selfie. Off air, nyanyi lagu ini seperti apa? Aku penasaran, langsung aja yuk Selfie sama sebotol. Ini sama itu ya. Asik. Ya dari awal sih ya. Terus itu ya Ipul ya. Renyah bener. Ipul goyangnya renyah bener. Dan ini tuh banyak banget yang mintain kita jujur. Ada juga yang nge-DM langsung ke Instagram ngasih link ini. Kak, ayo dong kak, sebotol dong Selfie Yama please. Ipul asik lah goyangnya. Azik. Ini kamera off air loh. Beda. Dan lagu ini kan lagu rame. Lagu rame. Tapi nyanyinya tetap apa ya? Jadi kayak lagu ini kalau CP nyanyi itu jadi kayak megah gitu ya kan? Azik. Renyah suara CP di sini. Kan aku sebelum apa namanya reaksiin ini dengerin dulu versi originalnya. Versi originalnya itu benar-benar kayak ya udah gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan gitu aja gitu. Tapi kalau Cepi ini aduh gila gara-gara sih, gara-gara sebotol minuman dia jalan gitu ya kan. Tapi enak loh. Aduh. Jadi itu bisa nyanyi yang apa ya? Ibarat kata lagu yang agak rame gitu lah ya. Iya lagu-lagu yang bikin kita joget-joget santai kayak lagu dangdut. Dangdut tiba bisa juga nyanyi lagu yang serius. Bikin kita jingkrak-jingkrak kayak gini gitu maksudnya. Asik. Iya jalan sembunyi. Itulah coba.
penting botol katanya. Wow. Oh cukup, wow. Cukup nyanyi yang penting botol katanya, itu aja udah enak ya. Oh wow. Seperti aku bilang, itu dia sebenarnya kayak tanpa dia sadari itu keluar begitu gitu kan ya sih. Siapa lagi yang naik tuh? Asik. 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 Asipulasi sih. Ipul asik sih. Sumpah gak ada malu-malunya. Jagetnya ini banget ya, enak banget. Jagetnya enak tau badannya. Tuh. Lihat pinggulnya. Ipul asik loh, goyangnya. Asik banget goyangnya. Aduh, dude. Cenggol. Asik. Oh. Aduh. Manja nih. Yes, dan kayak ini tuh lagu sederhana tapi dibikin jadi berat gitu, tapi enak, ngerti enggak sih? Banyak-banyak banget. Banget. Ini CP itu bisa rame juga kan? Iya. Ya kan CP itu menyesuaikan kan? Betul, kalau punya santai dia santai, kalau punya rame dia bisa rame. Aku sukanya kayak gitu dia. Gak sok jahin gitu. Iya, benar, kayak gak bikin karakter untuk aku tuh kalem atau gimana, enggak gitu. Oh. Oh. Ini racun lagu itu yang pusing karena. Nah, gitu artinya tuh kan karena minum-minum. Nah, gitu doang. Kalau CP itu dari karena. Tapi itu menurut aku jadi kayak ciri khasnya CP gitu. Asik, asik. Apa? Apa kata ibu? Gak tau deh. Botol. Ibu ngomong apa tadi ya? Kok bisa nyanyi sih tadi? Bisa. Waktu dia kecil juga kan, maksudnya dia udah berani tampil. Aku pikir setelah dia besar ini mungkin kayak ada rasa malu. Iya. Tapi ternyata tetap gila juga ya, tetap ibu ini. Asik. Goyangnya enak kok. Badannya Ipul tuh panjang-panjang ya. Bagus sih, biar mental Ipul juga kelatih kan. Berani tampil di depan umum kan. Interlude-nya juga panjang. Panjang, bener-bener. Gitarnya panjang, ini udah dipotong sih yang off-air ini. Sumpah yang aku tunggu tuh memang bagian pusing. Itu aku tunggu banget. Jujurnya aku tunggu banget itu. Asik. Manja-manjanya enak. Yes, benar-benar, dan kayak tarikan refrennya itu bener nyandu banget loh, sumpah. Au 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 au. Ini kayak trio macan Ipul. Aduh Ipul. Kakaknya khawatir nanti takutnya dia puyeng kan. Udah kayak kipas angin kosmos Wadesta. Kemana-mana Ipul jogetnya ya kan. Bisa di dinding, di meja.
Hari penuh. Dan aku ini ya sukanya Cepi ini, biarpun dia cengkoknya banyak, ini kan lagu ngebeat ya. Tapi ya temponya nggak keteteran, benar pas itu. Aku baru sadar loh. Meskipun cengkok dia rame istilahnya, tapi nggak bikin keteteran. Itu kayak mana tekniknya Cepi? Kadang-kadang ada orang yang utamain tempo, utamain cengkok, temponya kemana-mana, keteteran paling. Kayak artinya top, tapi dia pas di atas ini ya dia nyanyi gitu, bukan pas ketukannya gitu. Bener. Nah Cepi ini pas ketukannya padahal cengkoknya banyak kan, tapi gak keteteran kan tempo. Itu dateng aku, ini anak gak ada keteteran loh temponya. Baru bingung juga aku nih. Temponya semua pas, gak lebek loh, dan gak kecepetan, gak kelambatan. Tetap sesuai gitu ya. Ini FYI ya, aku tuh setiap bangun tidur sekarang ini dengernya lagu Sebotol ini. Sumpah, jadi aku bangunnya pagi tuh. Abis pokoknya jam-jam 8 gitu tuh udah putar tuh lagu gara-gara sebotol. Definisi setiap hari aku dengar. Definisi Cepi memang virus tuh benar-benar virus ya, kata kamu. Virus memang virus deh. Tiap pagi loh aku dengerin ini, jam 8 pagi tuh aku udah dengerin lagu Sebotol loh, bayangkan coba. Di jalan sempoyongan, kopi anak muda sih. Oh, botol. Azir. Wah, gila sih Cepi. Aku salutnya sama Cepi tuh apa? Dia tuh kalau menurut aku ya, pandangan aku dari pertama dia muncul jadi juara Liga Dangdut itu kayak image dia tuh seseorang yang nyanyinya serius. Berarti enggak sih? Image dia tuh nyanyi serius yang kayak anggun gitu ya kan. Kayaknya kalau misalnya nyanyi lagu kayak gini tuh kayaknya nggak mungkin gitu, ya kan istilahnya. Tapi dia merubah stigmanya. Mungkin zona nyamannya dia tuh bukan ini, misalnya ya, gitu kan. Sebenernya. Tapi dia mencoba untuk kayak membaca apa namanya situasi yang lagi rame lah, atau ya dia nggak egois untuk menjadi kayak apa namanya yang serius gitu. Dan gitu. Sebenarnya kalau aku tuh pembuktian Cepi itu selain di Asia ya, di Asia kan memang tuntut semuanya kan. Benar-benar. Pas yang ngeluarin lagu Ada di Mana-Mana itu sebenarnya itu bukan Cepi banget ya sebenarnya, iya kan? Setuju. Ada di Mana-Mana tuh bukan Cepi banget, itu bukan zona nyamannya, tapi itu berhasil. Berhasil banget. Dan itu lagu juga nge-hit gitu, iya kan? Benar-benar. Di situ dia benar-benar jadi kayak jadi orang yang berbeda, tapi ini Cepi, ngerti gak sih? Tetap jadi, Cepi, ini Cepi gitu kan. Dan ya itu, penyanyi. Lagu yang selalu-selalu bisa. Lagu rame bisa. Lagu serius, lagu gila gitu. Cepi ini ya, lagu gila bukan lagu gila yang mana ya. Lagu rame-rame di panggungnya bisa. Dan dia juga nyanyinya gak sok cantik, gak sok jaim. Betul, betul, betul. Tetap dia juga rame gitu, menyesuaikan nama lagunya. Betul, betul. Itu yang aku suka sih, kita tunggu nih. Aku masih nunggu video yang kemarin yang di Jepara sih. Bener, ini susah banget. Pak Aji belum upload nih. Susah banget nih. Apa namanya? Selvita. Ada kayak sih, yang audionya bagus itu. Selvita Jepara gitu yang datang gitu. Kan punya videonya. Belum punya videonya Kak di channel aku. Ini. Boleh deh. Iya. Penasaran soalnya. Iya loh boy, masih banyak loh boy. Baru iming-iming loh. Ya kan? Yuk. Tapi sebelum itu kalian jangan sampai lupa untuk subscribe channel ini. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosmed. Sampai ketemu di video selanjutnya.